Tes mic. Kejauhan kayaknya. Tes mic. Halo semuanya. Kali ini sesuai judul, gue pengen nge-custom keyboard gue yang baru gue beli. Awalnya gue pakai keyboard yang ini, Logitech, selama bertahun-tahun, cukup lama. Sebetulnya ini keyboardnya enak sih menurut gue, tapi size-nya itu terlalu gede dan ternyata gue nggak nyentuh sama sekali bagian yang sini, yang numpad ya namanya ya. Pengen yang ringkas gitu loh, jadi juga untuk memperluas area mouse gue karena di sebelah kanan ya. Gue mengupgrade yang sebenarnya udah lama juga sih, jadi inceran yaitu Rexus Daxa. Ini tuh ternyata keyboard 60%. Jadi setelah melihat orang-orang meng-custom keyboardnya di internet, gue ikut tertarik juga gitu. Kenapa Rexus Daxa? Menurut gue ini yang cukup bagus, terus juga baik untuk di-custom, begitu kan ya? Soalnya reviewnya tuh baik semua dan ini ternyata lokal punya. Keren banget sih sebetulnya. Ini tuh kokoh cuy. Jadi review bareng kan. Ini pertama kalinya gue pengen nyoba custom keyboard gue sendiri gitu. Sebetulnya ini udah bagus keycaps-nya, tapi pengen lah gitu ya. Jadi ternyata feel-nya tuh beda banget habis di loop. Jadi buat kalian yang hobi atau baru beli keyboard linear gitu ya, pastikan sih di loop sih. Ini enak banget feel-nya. Tapi sesuai selera juga sih. Jadi lebih silent dan lebih satisfying lah. Terima kasih sudah menyaksikan, subscribe, like kalau suka, terus komen juga kalau ada masukan-masukannya. Karena ini gue jujur aja baru pertama kali memodifikasi keyboard ini. Thank you, sampai jumpa di video lainnya.